Menulis buku tentang gagalnya pembangunan. Presiden Joko Widodo memperkenalkan 34 menteri dalam kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja Minggu 26 Oktober 2014. Tokoh wanita dari Nahdlatul Ulama, Kofifah Indar Parawansa didaulat menjadi Menteri Sosial. Besar bangsa ini, masalahnya juga kompleksitasnya luar biasa. Ibu dirayunya gimana sih, Bu, sama tangan, Pak Jokowi? Bergandengan tangan, gitu. Sinergi. Ibu dirayunya gimana sama Pak Jokowi? Diminta apa? Biasa aja sih, jadi kebetulan saya dipanggil hari Senin malam. Lalu beliau sampaikan, seandainya nanti mau FIFA diminta membantu di kabinet itu di posisi apa, kira-kira seperti itu. Rencananya mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini dilantik bersama 33 Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi Senin 27 Oktober 2014.